Follow News kali ini kami awali dari Sumenep. Sosok mayat pria tanpa identitas di Kabupaten Sumenep ditemukan warga mengambang di keramba rumput laut pesisir pantai. Sosok mayat ini sudah membusuk dan tidak dikenali wajahnya. Diduga sudah beberapa hari meninggal mengambang di lautan. Sosok mayat pria ini pertama kali ditemukan salah seorang warga desa Tanjung, kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep, saat hendak memperbaiki keramba rumput laut yang menjadi aktivitas sehari-harinya. Sosok mayat ini ditemukan menyangkut di keramba laut miliknya. Melihat sosok mayat ini, warga yang menemukan langsung bergegas pulang mengumumkan ke warga lainnya. Kemudian melaporkan ke pihak kepolisian. Setelah menerima laporan, polisi langsung mendatangi lokasi dan langsung mengevakuasi sosok mayat pria ini dengan dibantu warga. Dari keterangan aparat kepolisian, sosok mayat pria yang ditemukan warga ini masih belum diketahui identitasnya dan dalam kondisi sudah membusuk, tidak dikenali wajahnya. Teknologis dan ciri-ciri dari memang tadi ada informasi adanya penemuan mayat di pinggir pantai, kemudian kondisinya sudah apa mengelupas semua ya, ciri-cirinya dia pakai kaos warna merah lengan panjang, sempak warna coklat ya. Untuk identitas sementara masih belum diketahui, nanti kami akan koordinasi dengan wilayah atau polsek yang lain mungkin dari sementara mana. Itu sosok mayat itu ditemukan dengan ciri-ciri menggunakan kaos warna merah lengan panjang dan pakaian dalam warna coklat. Untuk sementara, sosok mayat pria ini dibawa ke Rumah Sakit Daerah Kabupaten Sumenep untuk dilakukan proses selanjutnya. Polisi akan melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak untuk segera mengetahui identitas sosok mayat pria tanpa identitas tersebut. Dari Sumenep, Saiful Anwar melaporkan.